Tenang aja, Den. Ya, rantainya copot lagi. Tuh kan, aku bilang juga apa, Dit? Iya deh, iya. Maaf. Bisa kok, Del. Tenang aja. Gak lama kok. Cuman benerin rantainya doang. Wah, ini KTP-nya Bang Jarwo nih, Dit. Coba lihat nih. Kenapa, Dit? Hari ini ternyata ulang tahunnya Bang Jarwo, Den. Ternyata ulang tahunnya Bang Jarwo, Den. Mana lagi itu KTP? Eh, bikin susah aja. Ini apa ini? Dicari tenaga marketing handal dan profesional. Kerja 6 bulan, bisa beli rumah. Ini pas banget ini buat saya nih. Syarat KTP asli. Wah, ini nih masalahnya nih. Wah, gagal meneh. Bang Jarwo. Masya Allah. Hati-hati atuh kalau jalan. Boleh pelan-pelan, tapi pandangan harus tetap ke depan. Bang Jarwo, itu cuciannya udah numpuk tuh. Iya Kang, iya. Bentar aja, kenapa sih? Masih nyari KTP nih lu. Bahaya kan kalau aku nggak megang KTP. Mana lagi tuh? Astagfirullah. Bang Jarwo. Masya Allah. Baru juga dibilangin. Kenapa nggak dipahamin? Kalau begini, siapa yang gantiin? Aduh, maaf Kang, maaf. Oh, nggak sengaja kok. Maaf ya. Bang Sopo, tunggu Bang. Ada apa, Dit? Sini deh Bang, deketan. Adit mau bisikin nih. Apaan, Dit? Nanti bantuin Adit bikin itu temen Bang Jarwo ya. Oke kan Bang Sopo? Apa tadi, Dit? Ini pas banget ini kamu datangnya ini. Terus ini nyuciin mangkoknya sih banyak tuh loh. Udah tugas kamu juga. Cepetan. Kamu mau kemana, Sopo? Mau pulang kampung dulu, Bos. Ya, enggak bisa gitu dong, Sopo. Kalau kamu pulang kampung, lah terus aku gimana? Lah kalau motor mogok, nanti siapa yang dorongin? Kayak gini nih, cucian banyak gini. Siapa yang nyuciin, eh? Sopo, kangen sama Simbok, Bos. Kalau urusan sama Simbok ya, aku juga enggak bisa ngelarang. Makasih ya, Bos. Sopo, jalan dulu. Petan, balik lagi tapi. Iya, Bos, iya. Kang Ujang, pamit ya, Kang. Iya, iya. Hati-hati ya, Bang Sopo. Iya, Kang. Bang Jarwo. Tumben nih, Bang. Rajin kayak gitu. Kamu ini loh, sama orang tua kok. Nggak ada sopan santunnya banget sih. Bercanda Bang Jarwo, bercanda. Kang Ujang, sini deh sebentar. Hah? Ada apa, Dit? Nanti Kang Ujang bantuin adiknya. Ya. Nah, gimana Kang? Oke kan? Beres, Dit. Beres lah pokoknya. Mantap lah. Bang Jarwo, cepetan atuh. Masa dari tadi nyuci belum selesai juga? Iya, iya. Lihat nih. Cepetan atuh. Masa dari tadi nyuci belum selesai juga? Iya, iya. Lihat nih. Iya.
Wah, keren tuh. Gimana kalau abang ikutan di acara TV saya? Bisa jadi artis tuh, bang. Weh, jadi artis? Weh, boleh, boleh, boleh. Bisa kaya raya nanti saya, ya toh? Ada KTP, bang? Biar prosesnya bisa cepet. Weh, lah ya itu. Mong KTP saya baru aja hilang kok. Wes, payah tenan nih. Kang Ujang. Hah? Bang Jarwo, ngomong-ngomong, KTP-nya udah ketemu belum? Nah, gimana bisa ketemu, Kang? Lawang dari tadi kan saya di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Haji, saya nggak lagi bikin gara-gara lo, Bang. Malah lagi ribet nih, lo. Iya. Ane paham. Gimana, wo? Rasanya seharian ini nyuci mangkok, nyuci gelas, gimana? Iya capek lah, Bang. Masa gitu aja ditanyain? Kira-kira gitu juga tuh rasanya Sopo kalau seharian harus nyuci mangkok, nyuci gelas, ya? Aduh. Satu lagi nih, wo. Ente harusnya kalau tambah umur harus juga tambah sadar, ya? Weh, maksudnya ngomongin apa nih, Bang? Weh, loh, kok? Loh, kasusnya kok jalan sendiri? Ente, harusnya kalau tambah umur harus juga tambah sadar, ya? Weh, maksudnya ngomongin apa nih, Bang? Weh, loh, kok? Loh, kasusnya kok jalan sendiri? Weh, hah? Selamat ulang tahun, Jarwo. Weh, lah kok? Pada tahu toh kalau saya ulang tahun hari ini? Dari mana kok tahu? Kalau soal itu sih gampang, Bang. Nih, kadonya dibuka aja dulu. Weh, gede banget ya kadonya. Kulkas ya, Dit? Apa mesin cuci? Nih, jadi inget Sopo nih kalau ada nih kayak anak kembar di sini. Wah, tapi sayang, dia lagi pulang kampung, Dit. Tak buka aja ya. Iya, Bang, buka aja. Masya Allah. Lah kok Sopo di dalamnya loh. Selamat ulang tahun ya, Bos. Maaf, Sopo makan kuenya. Laper. Sama ini, Bos, KTP-nya. Walah, ternyata kamu toh yang ngumpetin KTP-ku itu loh. Weh, itu kuenya. Dikit lagi, Bos, tanggung nih. Jangan, itu punya kue. Kue ulang tahunku itu. Kan lagi ulang tahun, Bos. Raja kamu, eh. Anak ayah pinter. Satu, dua, tiga. Ya, tolongin bunda sebentar dong. Oke, bun. Sebentar ya, nak ya. Ayah dipanggil bunda dulu. Ya. Ya. Mama. Hei, Cep, jangan kau lupa kotak di bawah itu. Ya, sebentar. Pelan-pelan ya. Iya. Hey, Cep, jangan kau lupa kotak di bawah itu. Ya, sebentar. Pelan-pelan ya. Iya. Dit, Adil mana? Kan tadi sama ayah. Astagfirullah,
Adel! 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 Adit! Mau kemana, Dit? Nyari Adel, Den. Hah? Adel hilang. Terus kalau Adel kenapa-napa, gimana, Dit? Kalau Adel diculik? Denis, hah? Kamu ikut bantuin nggak? Iya, Dit. Aku ikutan nyari Adel. Enak nih. Geser dikit. Ya, itu ya. Sini, bos. Bang Jarwo, Bang Sopo. Lihat Adel nggak? Nggak lihat tuh. Oh. Lah emang kenapa, Dit? Adel hilang. Lah kok bisa? Ayo, cepetan cari, Dit. Sopo, cepetan. Kita bantuin nyari Adel. Sekarang, bos. Jangan bercanda kamu, Sopo. Iya, bos. Iya. Kalau gitu, Bang Jarwo sama Bang Sopo nyari di sekeliling kampung. Terus, Adi sama Denis nyari di komplek. Boleh, Dit. Setuju itu, setuju. Oke. Ayo, Sopo. Kita let's go. Iya bos, iya. Mbak, permisi. Kalau mau ke jalan panjang Benlit ini, aku harus lewat mana ya? Perempatan kanan aja, Mas. Terima kasih ya, Mbak. Ayo toh Sopo, dorongnya buruan nih lo. Kasihan nanti Adel keburu kenapa-napa, gimana coba? Iya bos, iya. Weh, apa kui? Apa? Cepetan, cek di sana. Siapa tahu Adel ada di situ. Eleh, paling kamu takut toh. Wes, biar aku aja. Apa kui? Apa? Cepetan, cek di sana. Siapa tahu Adel ada di situ. Eleh, paling kamu takut toh. Wes, biar aku aja. Wih, lah, bunyi tangan. Masya Allah, iki loh, bocah kok malah bikin kaget aja. Ayo, Sopo, kita let's go lagi. Iya, bos, iya. Bos, Sopo capek, bos. Iya, aku juga ngerti. Oke, kita istirahat dulu di sini aja. Sambil ngadem. Kasian juga si Adel. Kalau sampai kenapa-napa, gimana ya? Iya, bos, iya. Adel? Adelnya ada di atas dulu. Sopo, cepetan, cepetan. Cepetan apa, bos? Iya, pokoknya cepetan apa, kek? Iya, apa, bos? Ya, cepetan, naik sini, naik ke aku ini. Beneran, bos? Iya, beneran, toh, masa bercanda dulu. Kamu dulu, cepetan, Sopo. Iya, bos, iya. Waduh, berat, toh, Sopo. Adit. Sini, cepetan. Ini lho, Adelnya nih lho, Dit. Mana, Bang? Itu, Dit. Hah? Masya Allah, Adel. Dada. Waduh, gimana nih, Dit? Gawat nih, Dit. Aku cari tangga dulu ya, Dit. Gak keburu, Den. Terus? Jangan, Dit. Bahaya itu. Gak, Bang Jarwo. Tenang aja. Nanti kalau kamu naik, dahannya patah, lah itu malah bahaya sama Adelnya juga. Enggak, Bang. Pokoknya Adit mau naik. Kamu itu loh, kok dibilangin sama orang tua kok ya. Jawab aja. Pokoknya Adit mau naik. Aduh, jangan ribut sendiri dong. Kasian tuh Adelnya. Iya. Tolong, Dit. Kamu denger saya. Terus Adit harus gimana, Bang? Lah ya gimana, kek? Masih banyak cari yang lain toh. Iya, terus Adit harus gimana, Bang? Adelnya tuh kasihan. Assalamualaikum. Bang Haji. Waalaikumsalam, Bang. Ini nih, Pak Haji, Adelnya tuh. Astagfirullah. Buruan, Pak Haji. Tolongin Adel, Pak Haji. Adit, gimana Adel, nak? Masih belum ketemu juga. Pak Haji, bisa tolong bantu cari Adel? Tenang, tenang. Sebenarnya... Tenang aja, Bun. Hah?
Insya Allah bentar lagi ada juga ketemu kok. Tapi sampai kapan, Dit? Bunda gak tenang kalau kayak gini caranya. Bunda, sebenarnya Adel ada di atas pohon. Hah? Masya Allah, kok Adelnya gak ada sih, Bang? Adel ada di atas pohon. Hah? Masya Allah, kok Adelnya gak ada sih, Bang? Adelnya kemana, Dit? Wait, waduh. Adel? 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 Bunda, ini Adelnya. Adel! Ya Allah, Alhamdulillah. Maafin ayah ya, Naya. Maafin ayah juga ya, Bun. Nah, gitu dong. Nyadar sendiri. Jadi, kagak perlu lagi pakai salah-salahan. Bang Jarwo, Bang Sopo. Dicariin. Ini nih, belanjaan. Iya, Kang. Iya. Mana mangkok belum pada dicuciin lagi. Kok masalah tuh deh.